tapi selemi itu kan dah orang banyak burung sanak tu. Inyo anyo anak satu-satunya. Siupiak tibuyong ninyo. Bapaknya kayu harapannya banyak. Rumah gadang sawahnya lawe. Urangnya rancak pandai memakai. Bako kontan pulau dia bang. Apa kau masih kurang syarat juga mencarikan jodoh untuk ang? Bagi si Leni mungkinlah cukup syaratnya. Tapi bagi Ambuan masih banyak syaratnya yang kurang kan. Walaupun si Leni itu anak orang kayu, baharato banyak basawa laweh berumah gadang. Apa kau ambo ke menumpangi duit kayaknya ya? Tidak mungkin. Ambo kau laki-laki. Jadi kini kau ang tak namu menulikan perintah Den. Tidak namu ang ni mau kemanakan Den. Tasarah di wang. Pilih satu antara dua. Waang turik perintah Den atau tidak. Kuang lain menurik kawinnya si Leni. Kuang tidak namu menurik ada yang turun dari rumahku. Den tinggalkan waang jadi adiam. Tinggal pilih. Buka ke rumah gadang Lapan Tigo. Mempersembahkan sebuah drama dalam lagu. Karya Yus Pilihan. Bersama biduan kesayangan Anda. Yan Junaid dan Feti. Berjudul Buah Simalakama. Dasar itu untuk wasiatku. Padmasih.
sansaro iso lang adi nandani ayo namakan bua simalaka. Oh, my God.
Mama. Nanya lah, Mak. Jadi, bagaimana Mama? Lain tak, Pak Ali? Alhamdulillah. Sejak Mama tinggalkan malam, lain tak, Pak Ali? Dek terlampau panik berpik, ya? Iyo barangkali, Mak. Oh, iya. Bagaimana menurut pikiran Wa'ang untuk selain ini? Alah, ada rencana? Muka sui ambo, Mak. Kalau lain sesuai je, Mama. Mungkin nama jadi adia kamu bawa sadonya dulu ke Pakembaru. Kebetulan dua hari sebelum ambo menerima surat ke Patang tu, ambo menerima julo-julo 100,000. Untunglah piti itu alun terbalikan ke Gale dan boleh. Jadi ambo kepulang ke Patang ko, ambo ambillah piti itu ke penyewa rumah. Lai puluh ada kawan menolong menambahnya. Ada peklah mengontrak rumah ketek setahun 150,000. Jadi kepindah mana kekian sadonya? Rencana ambo yo, Mak. Dicubo dulu agak setahun ko. Kalau sekiranya dicari jalanan lain, abaan. Mau kasih Mama? Iyo, kok mengalah awak untuk mana? Diperlakukan kanda ayah. Baik itu mau kasih Mama. Iyo. Ambo rasa caro serupo itu bukan mengalah untuk mana. Mungkin mengalah untuk mati. Cuba pikir, Mama. Sedangkan kini saja, baru ambo mailak di nanalun tak jadi. Lah serupo iko jadi. Apalagi kalau tunggu silang sengketo waktu ambo lah berupaya tangguh ju sileni itu nanti. Kan bisa Mama bayangkan tu. Kebaalah akibatnya. Kalau nasi lah jadi bubua, lah sulit. Elok baru awak menyasa sebelum terjadi. Daripada menyasa kemudian. Kalau dipikir yang tanti iyo. Tapi awak kan tidak mencari nambur wak. Justru dia nak mengindahkan nambur wak tu lah. Mangku ambo alun bisa memperlakukan kanda ayah. Sebab kesanggupan ambo untuk mata si hal-hal yang kata jadi, dan bisa ambo bayangkan kini ko alun itu. Kalau ambo pasukan juga, mungkin saja bisa. Tapi awak harus ini. Setiap kerajo yang dipasukan mengarajokannya, kesudahannya pasti buruk. Tidak. Muka suik dan mengalah wa'ang, demi untuk keselamatan anak dan adik-adik ang. Sebab adik-adik wa'ang banyak, masih ketek-ketek pula lah. Untuk menyelamatkan kini saja mungkin bisa. Tapi untuk setaruhnya, wallahualam. Sebab tidak kemungkin untuk selamanya ambo bisa menanai minyak panuah tu supaya jantan lenggang. Mamak saja mungkin tidak kesampai hati melihat kenambo hidup berumah tangga dengan berkorban perasaan paruh. Demi menjago jangan sampai terjadi bapak cabalah. Apalagi bagi diri ambo sendiri. Iyo berasa tidak kata tanggungkan. Sangat ambo sayangkan ayah kurang mengerti jenis bayi ambo. Sehingga sampai hati nyo menyuruh ambo memakan buah silmala kamu serupai koko. Iyo. Ada mengerti makasih ambo. Tapi lai kata piku aja yang baban dan sawarek tu. Sebab di den menolong kalian je caro akas saja pulau nyo nangka bisa. Nangka menolong je piti induk. Iduk mama kan lah jaleh, lah sama jaleh pulau dia. Ada uang di baru banyak pulau. Biarlah, Mak. Tidak usah Mama bersusah pikiran. Nan ke menyelamatkan bukan nyambo, Mak. Tapi Tuhan. Yakinlah, Mak. Beraso Tuhan tu selalu memberikan keselamatan kepada umat. Tuhan tidak pernah do mencelakakan manusia. Kalau bukan manusia itu sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri. Disarahkan ibu mati awak kepada Allah. Hanya bagi ambo, Mak. Sesuai jo hadis Rasulullah nan pernah ambo danga dari guru. Nan manua ratinyo anak laki-laki nan tatuo dalam badun sanak. Kewajibannya samo jo ayahnyo terhadap dun sanak-dun. Jadi karena ayah melaprikan kewajibannya terhadap kami, maka harus ambo lah selaku anak laki-laki nan tatuo nan mesti memikul baban dan tanggung jawabku. Insyaallah kamu usahakan sekuat daya upaya ambo. Jadi kalau le sekuat tubana perhatian wa'ang, Mama Juwanan semestinya harus menunggu jawab pulau kepada kalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mama hanya bisa cuma menolong kalian jodoh saja. Mudah-mudahan selamat saja wa'ak suruhnya. Mama lapelah kalian jodoh dengan suci mukerjanya. Dan Allah akan selalu memberikan rahmat kepada kita suruhnya. Amin. Terima kasih, Mak. Tolong sajalah di Mama berdoa.
doa tu lalabir daripada segalo-galonya tu mak. Jadi kalau selesai surat-surat pindah sekolah di adik sehari ko, mungkin besok pagi kami berangkat. Sebab hari kepuasa. Ko untuang dapat rasaki di bulan puasa. Jadi biarlah di matelian ke berangkat besok. Mamak kemari malah melatih jemit tuang magai. Alah, mamak pulang dulu ya. Jadi mak, kirim salam untuk mituo jadi adik ya mak. Ko ndak telaki dan bawa kesinan besok. Insya Allah. Tinggal doa
Mak, mbak apa manung jo? Suoklah nasi itu. Apo jo nama pikirkan lagi? Awakkanlah sampai ko. Pesanang sajo lah dia, mak. Di jalan tadi, amak nak pulo makan. Kok sakit pulo amak beko? Nduh, Din. Indak terlulu nasi dia, mak, donak. Alam patut lah ya amak menyusahkan wakang serupa iku lai donak. Alam patut baban wakang nan wakang pikwa lai kodoh. Amak. Manga amak pikir serupa itu. Ambo ko kan anak amak. Sialah ini kemuru amak kalau indak anak. Iyo. Tapi alam pada tampaknya nak. Iko baru gadangnya wakang. Lah banyak bananan wakang tangguangkan. Mbak apulo ndak kepada tampaknya. Iko kan kewajiban ambo. Nan harus ambo jalankan. Badoso ambo mak. Kalau ambo ndak bertanggung jawab terhadap amak dan hati adik. Bana tuh mak. Pokoknya anak kalau lah gadang harus menyenangkan orang tua. Itu iyo nak. Tapi entahlah. Nggak rapet dia mak menyebutnya tuh. Iya kan dah. Aturannya kan ayah nan mesti. Kalau ayah ado iyo. Kalau ayah ndak ado ba. Tapi kan payah udah surang dah. Awak banyak nangkan-nangkan sarapan murang. Nan mencari udah surangnya. Dewi. Nangka magia makan tuh ndak udah tuh. Udah cuma mau saukan. Nama gira sakit itu Tuhan. Biarlah udah surang banana mencari. Tapi nangka dimakan tu kan rasa kiawak basamu. Awak mesti ini. Barasu rasa kinan diagir Tuhan kepada seseorang. Alun tantu leh rasa kitu untuk orang nama usahukan tu saja. Sebab kalau orang nama mendapatkan rasa kitu labar anak bini. Itu termasuk nang didapatnya tu rasa kia anak bininya. Bahkan mungkin termasuk di sinan rasaki orang lain. Umpamunya rasaki sanak familinya, rasaki tetangganya, kawan-kawannya, dan labia jale. Kalau rasaki itu lai labia dari kebutuhan awak, tentu ada termasuk di dalamnya rasaki nan awak dapet tu rasaki anak yatim dan rasaki fakir miskin. Itulah sebabnya di dalam Quran, Tuhan menyuruh awak magih makan anak yatim dan fakir miskin. Apabila awak lah ada kelebihan. Itulah mangkonyo, awak tidak boleh atau menganggap apa yang didapat awak tu lah rasa ki awak sadunya. Sedangkan harato yang ada di awak, bahkan piti yang ada di dalam saku awak pun alun tantu rasa ki awak lain. Mungkin saja piti itu rasa ki tukang copet. Jadi yang rasa ki awak, cuma yang alah tamakan dan alah terpakai. Sebab segala sesuatu nan ado di bumi jadi langit ko adalah kepunyaan Tuhan. Nan dipercayakan kepada segala makhluk nan ado di alam nangku. Dan pada saatnya nanti segalanya tua kembali kepada Allah, termasuk diri awak sendiri. Iyo dah. Tapi kalau awak banyak, nambah usaha udah surang saja, kan susah juga dah. Iyo kalau udah lay sehat saja, kalau udah sakit. Itulah mangkonyo di Imar, Yuli, Wati, Ros, Dewi, Jodayat, Asatio sudah sembahyang berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan udah sehat-sehat saja dan dimurahkan nyora sakit awak. Indak namo aja doa saja dedah. Kami harus satu puluh besam. Biarlah bisa awak kue-kue. Awak jajokan bersama-sama ya ndak nih? Iyo, baitulah di. Nah nama dia lama ama ambiak pulau cucian murang. Kan bisa juga nakapa nambah belanja. Ndak. Nan amak menunggu rumah saja berdua jadayat. Biarlah kami saja beranam nan mencari. Amak senang-senang saja lah di rumah. Indak nih, Dayat tindak nama senang-senang saja. Dayat gak menggali pulau, mencari piti untuk membeli baju baru ama. Dayat. Dayat kan masih ketek. Anak ketek alun bulia mencari piti lah ini. Dayat kan alun sekolah lah ini.
Kalau lah gadang nanti serupa udah ko abah rubul dia. Di alun sekolah tu dah daripada bermain-main saja, elok menolong-nolong udah di pasar. Enggak. Nanti niko biarlah udah saja mencari dulu. Imar, Yuli, Wati, Ros, Jodewi, sekolah. Ada ya di rumah saja mengawannya mak ya. Imar biarlah berhenti saja sekolah dah. Kalau sekolah sadonyo kan gadang biayonyo dah. Biarlah Imar saja nanang gale kue. Adik-adik tari saja sekolah. Iyo dah. Yuli, biarlah berhenti 10 sekolah. Sekolah adik-adik saja lah tarikan. Uni. Masa iyo berhenti sekolah? Rugi nih. Sekolah iyo, manggale iyo pulo. Mana tahu kalau sekolah awak sampai nanti bisa awak menjadi orang. Dan lagi bulan puasa awak kan tidak sekolah. Nanti sudah bulan puasa berganti-ganti malah awak manggale. Nah sekolah pagi manggalenya sanjo. Dan sekolah sanjo manggalenya pagi. Itu baru hebat. Iya nih, kalau indah sekolah rugi, ndak bisa wa jadi insinyur. Ya Allah, sampaikanlah cita-cita anak amboko ya Allah. Kok untung berubah nasib tibo di inyo nanti. Sampai hati bana ayahnya mampabue anaknya supoiko. Iya mak ya, Dewi jadi banci mali ayah. Kau indah de ayah, indah kasarupai kawak dong. Nangka dikutu itu hana ya tuh. Dewi, ndak boleh mengecek serupa itu doh. Biarlah keba abana ya tuh. Nang inyo ketatap ayah awak juo. Dunia akhirat inyo ayah awak. Doakan sajolah. Keuntuang ditunjuk inyo, inyo de.